Sob, patimbang di umur 35 guys. Oh, 16 ya. Umur 36. Ini enggak terlalu besar ya, enggak terlalu kecil lah, sedang ya. Jadwalnya 40 hari kan? Masuk tambahan 40 hari. Ini 18 nih 40 hari guys. 2 kilo barang. 2 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan channel saya Bang Bulin. Teman-teman, hari ini saya berada di kawasan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, teman-teman. Hari ini lagi kirim bibit ya. Ini di rumahnya Mas Said, Mas Musa ya. Ini peternak, peternak yang sudah berkecimpung di dunia bebek lama lah. Nah, ini teman-teman, kondisi bebek di umur 35 teman-teman. Ternyata tadi barusan tes timbang di bebek yang enggak terlalu besar ya, enggak terlalu kecil ya, yang bebeknya sedang di bobot 16 teman-teman ya, di umur 35. Ini ternyata jadwal panennya di umur 40 teman-teman. Jadi untuk kemungkinan kerataan bisa tembus 18 lah ya. Dengan pakan seperti ini. Pakane pakai apa? Pakane sampean iki, pakane sampean iki. Biasa, Bos, ya sekarang beli, Bos. Pakane nasi aking, guys. Nasi aking cedek, halus, separator. Separator itu loh, teman-teman. Nah, sama kaki itu. Terus untuk pakane berapa kali sehari, Mas? 3 kali ini tiga. Oh, tak penuhi. Oh, ini 3 kali sehari. Malam ya, Kak? Malam iya. 4 berarti. Pagi. Ya, pagi jam 2. Oh, jadi full. Itu karena pagi. Oh, gitu ya. Ini teman-teman untuk pakan. Oh, takaran nih, berapa takaran nih, Mas? Takaran nih. Kabinnya 1 kilo. Kabinnya 1 kilo. Karak 2 kilo. Separator 2 kilo. Separator 2 kilo. 221. Oke, bin tadi KGP. Iya, KGP. Seluruh kabin teman-teman KGP. Oh, saya terat api 1 kilo. Spray dedek spraynya 2 kilo. Oh, sekarat 2 kilo. Spray 2 kilo. 221 teman-teman. Ini loh, di umur 35 hari. Besar-besar guys loh, teman-teman. Tak sini rek kene kelihatan besar. Ini barusan ditimbang ya di berat 16. Alhamdulillah mantap, untuk kondisi barangnya juga rata lah. Untuk panen biasanya panennya langsung budal kabeh, Mas. Panen langsung jamur semua. Ini barusan lagi kirim bibit juga cari ilmu teman-teman. Oke, okay. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.